Saudara pemirsa, tahun 2022 terhitung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2022 merupakan hari paling bersejarah. Betapa tidak, IAIN Kerinci dengan beberapa fakultasnya melakukan wisuda bertempat di Grand Kerinci Hotel. Bagaimana tanggapan Dr. Asaari MAG selaku rektor? Berikut petikan wawancaranya. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan wisuda untuk tahun akademik 2021-2022 selama 5 hari di Grand Hotel Kerinci ini. Ini karena memang kita mencari tempat yang representatif di Kerinci itu memang agak sulit. Ini kita bagi per fakultas. Kalau dilaksanakan sekaligus mungkin terlalu membludak, tempatnya susah. Usgawannya sekitar 700-an orang. Belum lagi kalau nanti diizinkan membawa pendamping kan masing-masing 2 orang. Jadi bisa sekitar 2000 orang lebih. Itu bisa, tempat yang menampung itu susah. Di harapan kita ya tentu dari seluruh wisudawan yang sudah kita lantik jadi sarjana itu mereka bisa berkiprah mengembangkan diri di luar di masyarakat ya sesuai apa namanya kompetensi dan keahliannya masing-masing. Mungkin sebagian ada yang ingin melanjutkan perkuliahan, ada yang ingin bekerja berwirausaha swasta dan lain sebagainya. Yang jelas kita sudah membekali mereka dengan dan teori-teori tinggal bagaimana mereka mengembangkan diri di luar nanti. Tantangan mereka itu ya apa namanya perkembangan teknologi ya digitalisasi dan lain sebagainya. Kira begitu. Kemudian Pak, sektor-sektor mana saja Pak yang perlu kita bidik dan mendapat perhatian ya, terutama dalam fasilitas untuk IAIN gitu. Ya, IAIN Kerinci memang masih perlu. Kita memang sedang berbenah, jadi perlu meningkatkan fasilitas sarana prasarana, terutama mungkin di gedung auditorium yang representatif yang bisa menampung banyak orang, gitu ya. Karena perkembangan mahasiswa kita dari hari ke hari juga terus meningkat. Alhamdulillah sekarang ada gedung baru kita yang ikonik itu. Kuliah terpadu sekarang masih tahap pembendaraan insyaallah sampai Juni nanti. Nah, setelah itu kita akan mulai ya semester baru kita akan mulai menggunakan gedung itu untuk menampung mahasiswa baru barangkali untuk mulai September. Samping ya kita terus berusaha mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita juga bisa mendapatkan bantuan pembangunan proyek gedung dari dana SPCN itu. Samping yang lain-lain juga mungkin nanti ada dari UPR dalam bentuk susun khusus ya, rumah susun khusus untuk mahasiswa rencana di 2023. Kemudian Pak, terkait dengan kita ingin membangun sebuah peradaban baru ya. Kita butuh sebuah perkantoran atau tempat yang telah dihibahkan kemarin, mohon dijelas ke Pak, yang 50 hektar itu. Oh ya, kemarin ada rencana masyarakat di 3 desa Sanggaran Agung, Kota Baru dan Talang Kemulung untuk menghibahkan lahan ke IAIN sekitar 50 hektar. Ini insya Allah saya menyebutnya akan menjadi kampus masa depan. Ya. Maksud masa depan itu kampus yang modern, ya, yang apa namanya yang ikonik juga, dan tentu kalau itu sudah berkembang menjadi pusat pendidikan, ya otomatis juga nanti akan berkembang menjadi sentra-sentra ekonomi, ya, pariwisata, yang religius tentunya. Ya. Nanti tentu daerah itu akan berkembang menjadi daerah-daerah yang maju, yang modern juga, karena harus menyiapkan apa namanya pentidak, kos-kosan itu mahasiswa yang ribuan orang gitu kan. Insya Allah kalau
belum mengizinkan ya Kerinci Ilir itu bisa jadi gitu kan, itu tentu perkembangannya lebih cepat. Kita kalau lahan itu sudah selesai pipahnya, kita akan segera juga beralih dan memulai bangunan-bangunan baru di situ. Kira-kira master plan untuk kegiatan pembangunannya kapan kira-kira kita mulai laksanakan? Nanti kita akan lihat dulu, ini belum disurvey kan bahannya. Nanti setelah selesai surat hibahnya, kita survei, mungkin kita ajak lembaga-lembaga surveyor nasional yang memang ahli di bidangnya untuk merancang master plan. Itu lahan masih kosong, itu lebih mudah dirancang ke secara teori gitu ya. Ketimbang lahan-lahan yang sudah ada bangunannya itu nggak susah berubah-ubah. Kalau yang masih kosong itu bisa kita rancang dengan sebagus mungkin. Itu ada surveyor, ada tim perencana juga nanti yang akan kita ajak kerjasama untuk merancang, mendesain ya bangunan-bangunan di lahan baru itu. Kalau diperkirakan Pak, kita akan menghabis berapa ini kalau kita membangunnya begitu megah dan indah? Ya, mungkin akan bisa triliunan juga ya. Tapi pengalaman beberapa perguruan tinggi yang mereka itu bisa mendapatkan SBSN yang multi-years itu 2 tahun. Jadi yang multi-years itu bisa minimal 500 juta 2 tahun. Kalau kita bisa 2 kali ya bisa triliun misalnya ya. Harapan kita itu. Harapan 1 T ya. Iya. Ada teman. Demikian Lolo TV mengabarkan.